Halo guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, akan ada atau diselenggarakan sebuah sosialisasi atau pembinaan dari Wali Kota Jakarta Timur yang tujuannya adalah persiapan menghadapi lomba sekolah sehat yang akan diikuti MTs Negeri 6 Jakarta, dan insya Allah penilaiannya sekitar akhir Agustus atau awal September. Kegiatannya sebagai penutup video ini, sedikit saya ulas bahwa materi yang telah disampaikan adalah materi terkait bahaya virus HIV dan penyakit AIDS. Mungkin banyak orang sudah tahu bahayanya. Dengan pembinaan ini kita kembali diingatkan, dan jangan sampai kita semua melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan terjangkit virus HIV. Dan jangan sampai pula sampai punya penyakit AIDS. Karena penyakit AIDS tidak bisa disembuhkan. Dan orang yang sudah terkena penyakit AIDS sudah pasti harus berketergantungan dengan obat. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Dan harapannya di lingkungan sekolah MTs 6 Jakarta tidak ada yang terjangkit virus HIV dan juga penyakit AIDS. Cukup sekian videonya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.